Ada tamu nih. Siang. Siang juga, Mas. Ini bener itu enggak toko senapan angin? Wah, bener sekali. Jadi, selamat datang di CBA Sodor. Pas banget. Jadi saya itu gini, Mas. Saya cuma punya baju tapi enggak punya senapan. pengen bolang juga enggak punya senapan. Di tempat saya kan ada banyak hama juga. Wah, itu, wah. Apalagi di sawah. Wah, ada tikusnya banyak banget, Mas. Wah, apalagi burung-burung kan makan padi juga banyak. Cocok ini. Mas, sepertinya saya datang ke tempat ya ini. Tepat sekali, mumpung lagi ada senapan terbaru juga. Wah, cocok. Wah, cocok sekali. Jadi mumpungnya. Ada apa aja, Mas? Ada banyak ini. Ada banyak sekali. Kalau dihitung ini ada 500 unit lebih. Jadi mari kita lihat bersama-sama. 500 tapi jelaskan. Nanti kemungkinan yang saya ambil cuma satu. Oke, Mas, mari kita lihat unit-unit yang ada di dalam. Ini ada banyak sekali. Oke. Ada 500 unit nanti lebih. Saya jadi berminat untuk melihat-lihatnya dulu ya. Mantap pokoknya. Kalau Masnya wis melek tahu, ayo kita ke dalam saja. Oke. Nani? Ayo, masuk, yuk. Masuk. Mau cari apa, Mas? Apa sih? Anu-anu, cari anu. Anu apa? Anu. Ya cari senapan toh. Silakan lihat langsung. Enggak boleh dipilih. Dipilih langsung. Oh. Dipegang. Biar enggak? Biar nyaman, gratis kalau pegang. Oke, hah? Gratis kalau pegang. Maunya punya. Punya bayar. Berapa? Sesuai harga yang dipegang. Oke. Enggak, yang terbaru mana? Yang terbaru ini. Yang terbaru. Yang ini, Mas, Malabar. Malabar? Terbaru. Silakan langsung diambil. Oke. Gimana pegangnya? Dipegang senyaman. Senyaman mungkin. Oke. Kayak gini. Silakan. Wow, keren-keren banget. Jadi saya kesini itu mau nyari senapan yang bagus, Mas. Wah, ini cocok sekali, yang terbaru dan juga menjadi ter the best primadona. Pokoknya ya saya rekomendasikan ini buat Mas ini. Ini ada yang ter the best ini, terbaru, dan ini Masnya ini kayaknya kebingungan. Ini Masnya ini biasanya buat berburu apa ini, Mas? Kalau saya itu seringnya ke sawah, Mas. Biasanya ya buru tikus-tikus sawah yang sebagai hama kan. Okay, terus selain itu saya juga nyari ke ini ke sungai-sungai, kadang nyari biawak gitu loh. Jadi itu kalau buat berburu biak powernya harus besar. Kalau buat berburu tikus biasanya yang longreng jarak jauh. Nah, ini longreng itu apa, Mas? Jarak jauh. Oh, jarak jauh. Iya, bisa sampai 80 meter. Iya, makanya saya itu butuh sesuatu yang mampu untuk membasmi hama. Paling enggak mengurangi lah. Saya itu udah pusing. Aduh. Sawah bapak saya itu gimana ya? Dimakan hama terus, jadi pusing, enggak bisa panen. Bapaknya atau tanamannya? Tanamannya kan. Oh, tanamannya. Tapi kan yang punya bapak saya. Oh iya. Yang punya siap, bapak. Siap. Jadi enggak bisa panen lah. Ini ada yang cocok sekali saya rekomendasikan. Apa? Nah, mana? Ini yang saya rekomendasikan. Jadi ini. Iya, ini. Bentuknya ganteng sekali kan? Oh, ya, jadi kalau dibanding yang apa ya? Yang ini. Yang ini mah bagusan yang itu memang. Ya beda jauh, Mas. Beda jauh. Beda kelas. Okay. Terus gimana ini? Gimana? Mau lihat. Nah, ini namanya adalah predator sundel bolong. Iya. Wow, ini boleh pegang ya? Boleh sekali. Ini kemampuannya seperti apa ini? Wah, kemampuannya untuk jarak 70-80 meter buat longreng
sikat habis 80? Iya, 80 meter. Kalau saya nyamar jadi sniper ini sangat bisa berarti. Wah, bisa sekali. Kayak merunduk-runduk gitu kan. Merunduk-runduk gitu. Pokoknya. Nah, buru biawak, buru tikus. Wah. Buat berburu biawak, powernya kalau mau besar, ini di belakang sini ada setelan powernya, Mas. Nah. Oh, ini. Ya, oh, ini bisa diputer-puter ini. Ya, oh. Diputer ke kanan kalau mau pengen kenceng sekali. Oke. Kalau agak ke kiri itu kan agak kendor powernya, itu buat berburu yang hewan-hewan kecil. Kalau sampai keras itu kasihan hewannya. Ini apa ini? Ini apa ini? Nah, itu namanya safety trigger atau pengaman picu. Jadi kayak senapan ya. Beneran ya. Kayak punya itu isipol-isipol itu ya, Mas. Jadi ini terlihat mewah. Ini sama semua berarti? Sama semua, tinggal warnanya, seleranya warna. Yang mana, ini ada variasi warna. Ini ada kuning, biru, hitam, merah. Hitam semua sama merah hitam. Nah, jadi untuk berburu biawak, wah kecil ini. Keren banget, ini keren juga bisa mungkin kalau digendong gini bisa tambah ganteng mungkin saya, Mas ya? Cocok sekali. Nanti. Keren ini, Mas. Ada dapat sandangnya, Mas. Tenang saja. Oke, jadi setiap pembelian itu ada perlengkapannya juga. Ada bonusnya. Apa aja, Mas? Bonus. Ini kan harganya 3.700.000. 3.700. Oke. Terus 3.700 itu dapat bonusnya itu tas, tali sandang. Ada tasnya juga? Iya, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine. Magazinnya nanti juga kita setel, Mas, dari sini. Pokoknya gitu. Masnya itu jadi, tinggal pakai. Nanti saja. Misalkan saya jadi beli kan, Mas? Iya. Misalkan kita berandai-andai misalkan jadi beli, tapi apakah sudah ini sudah pas gitu? Sudah pas nanti. Ini kan kalau sebelum, buat tapi saya enggak bisa nyetelnya, Mas. Tenang saja, tim setting kami gratis. Oh, ada yang setel. Jadi iya. pas saya beli ini sudah distel dari sini. Wah, sudah. Jadi saya tinggal pakai gitu. Tinggal pakai saja. Okay. Nanti itu ada bonus peredam, Mas. Ada peredamnya juga. Peredam senyap OD38 peredam besar. Ini coba dikokang dulu suaranya seperti apa kalau enggak pakai peredam. Kokangnya gimana? Ini. Oke, Mas. Coba dikokang. Nah, ini. Ini kokangnya. Seat lever kokangannya. Nah, ini. Okay. Coba ditarik saja. Nah. Iya, sudah ada suara teknya. Coba ya. Coba. Wah, keras banget. Keras banget. Kalau nanti pakai peredam senyap sekali, Mas. Nah, itu contoh peredamnya itu ya di samping, Mas, itu. Oh, ini. Peredam besar. Nah, peredam Uki Ultimate OD38. Ini besar juga berarti ya. Nanti suaranya senyap gitu ya. Senyap dan juga nanti kita setel dari sini. Soalnya kalau peredam gak kita setel, itu biasanya Oke. Ini namanya apa tadi? Nanti gitu, Mas. Uki Ultimate ya. Sundel bolong. Sundel bolong. Ya. Oke. Okay. Harganya tadi berapa? 3.700.000 udah dapat macam-macam bonus juga. Okay. Pokoknya tinggal pakai. Oke. Kalau gitu nanti ya saya mau coba lihat-lihat yang lain lagi. Siap, Mas, siap. Sebenarnya di sini kan masih ada banyak sekali jenisnya ya. Masnya kalau tapi saya sebenarnya tertarik sama ini, bagus banget soalnya ini. Siap, ini memang jadi primadona, Mas. Bisa maju mundur. Oke. Okay. Keren. GTR. Maju mundur. Oke, okay, kita lihat yang lain dulu ya. Yang lain dulu. Oke. Oke, Mas. Ini juga ada bocap F-Acron popper kayu. Nah, ini ini poppernya. Ini pakainya bahannya dural. Oh, dural. Ya. Terus itu ada yang kayu juga. Yang kayu ini. Oke. Okay. Tapi lebih terlihat natural berarti. Iya, terlihat natural, klasik gitu. Oh, klasik. Oke, mau lihat. Oke, Mas. Nah, ini ada bocap F-Acron Malabar. Malabar. Saya apa tuh Malabar tuh? Malabar itu adalah gunung yang ada di Kabupaten Bandung. Oke. Nah, ini makanya berarti ini khas sana gitu. Iya, ada lambang pujangnya. Nah, coba saya pegang satu. Oke, minta lihat satu. Ya, ini dia. Coba dipegang. Ini untuk ininya hampir mirip sama yang tadi sana ya ini ya. Iya. Apa ini namanya? Ini tabung. Tabung ya. Ini 500 cc juga, tapi ini mereknya beda. Okay. Kalau yang sana Venom, yang ini
ini GSM impor dari Taiwan. Sana yang sana tadi impor dari Cina. Oh, nah, beda-beda berarti ya. Yang ini dari Taiwan. Tapi ini kayaknya lebih ringan, jadi ya, enak pegangnya ini. Lebih ringan. Dan juga ini chambernya yang bikin beda dari yang lain, chambernya ini, Mas. Apa ini? Ini berkombinasi kayak punyanya Moser. Nah, ini loh ada cekungannya gini loh. Nah. Oh iya, Mas, saya mau tanya itu. Kalau yang ini kan biasanya bisa dibuat pakai komputer. Komputer itu apa sih? CNC. Oh, CNC. Ya, CNC itu apa sih? Buatannya semi CNC. Oke. Nah, luarnya ini loh, Mas. Ini yang buat itu kayak laser gitu. Oh, ini. Ya, nah, ini makanya lebih halus. Oke. Ya. Ini CNC ini. Ya, semi CNC. Oh. Pembuatan luarnya pakai CNC tadi, kalau dalamannya masih manual. Oke, bagus ya. Mantap sekali. Cocok kan? Saya mau yang ini, hitam. Okay, yang hitam. Saya ambil ya. Iya, siap. Kelihatan lebih maco. Nah. Karena saya itu suka yang simple-simple warnanya sih. Oh iya, siap. Tapi yang lain juga bagus sih aslinya. Bagus. Pokoknya ini full variasi ya, ready. Ini langsung dibawa ke sana lagi. Iya, langsung dibawa ke sana, nanti saya ambilkan bonus-bonusnya. Oke. Okay. Nanti disettingkan semua oleh kawan-kawan setting warnanya. Oke. Okay. Keren, mantap. Ini, oh bisa diatur gini. Oh, oke. Mantap. Mantap. Oke, makasih ya, Mas. Ini kayak keren banget. Juga, Mas. Siap. Keren banget. Terima kasih. Semoga senapannya awet. Oke. Lancar terus. Nanti kalau ada kendala apa-apa, langsung hubungin kami. Masih bergaransi. Nih, tadi tabungnya ada. Tapi saya sih sedikit puas ya lihat tadi ya, tes akurasinya juga bagus. Semoga nanti bisa langsung dipakai, langsung dapat hama yang banyak ini. Cocok. Biar bapak saya bisa panen ini loh, Mas. Siap. Saya tuh repot, beneran repot. Aduh, pusing. Pusing. Siap. Tiap musim panen lihat orang-orang di sebelah sawah bapak saya itu pada panen, bapak saya ngopi sama udut gini, Mas. Teman-temanku pada siap. Pada panen, aku ya udut dhewe no. Kasihan ya, Mas. Ya, Mas. Mudah-mudahan bermanfaat senapannya, segera dibasmi hamanya, Mas. Oke, terima kasih. Oke, saya minta pamit pulang. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Hati-hati. Jangan lupa lewat jalan ya, Mas. Oke. Jangan lewat selokan. Siap, Mas. Hati-hati, Mas. Mari, Mas. Siap, Mas. Jangan lupa teman-temannya dikasih tahu ya, Mas. Oke. Siap.